Shalom, berjumpa dengan saya Krista Yeremia Sintastuti. Saya berada di atas kapal feri tepat menuju Kupang dan sudah mau tiba Kupang dari Sabu. Ya, di belakang saya sudah ada Pulau Sepau dan lagi duduk santai di atas kapal. Semua ini karena anugerah, semua karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga saya bisa berjalan dalam pelayanan-pelayanan sekalipun kehidupan ini ada banyak gelombang-gelombang persoalan seperti gelombang laut yang ada di belakang saya. Tapi karena anugerah cinta untuk tetap melangkah dalam pelayanan, dalam melangkah dalam dunia yang fana ini, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang berharap-harapan kepada Tuhan. Sekalipun kita hina, dicaci maki, diolok, difitnah, tapi ketika kita tetap merendahkan hati, hidup ini Tuhan yang punya, hidup ini Tuhan yang akan, hidup ini Tuhan yang campur tangan. Sebab itu, mari terus taruh harapan kepada Tuhan, sumber segala-galanya, sumber kehidupan yang mengangkat setiap kehidupan orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Sebab itu mari tetap setia, apapun badai kehidupan yang kita hadapi, tetap setia. Haleluya, salam kemenangan iman.